Astagfirullahaladzim. Kebab kecil. Assalamualaikum bosku, jumpa lagi bersama saya Bang RW Petualang bosku. Hari ini saya mau bikin konten menjebak udang bosku, menjebak udang menggunakan botol bekas. Karena biasanya kalau di musim akhir-akhir kemarau kayak gini, di sungai ini banyak banget udang bosku. Jadi saya putuskan untuk menjebak udang. Oke bosku, bagaimana keseruannya? Tetap ikutin terus Bang RW Petualang. Oke, mantap. Dan inilah perangkap yang saya gunakan bosku. Kita gunakan botol bekas air mineral dan botol bekas aqua bosku. Jadi kita potong, terus kita balik potongannya seperti ini, seperti bubu lah bosku. Oke, langsung aja kita kasih umpan, terus kita pasang bosku. Oke, mantap. Jadi umpan yang saya gunakan ini pelet bosku. Ini pelet akan ikan bosku. Cara kasih umpannya cukup gampang bosku. Tinggal kita kepal-kepal kayak gini, terus kita masukkan ke lubangnya kayak gini bosku. Oke, terus ini pinggir-pinggir kita kasih kayak gini supaya tercium oleh udangnya terus masuk. Oke, mantap bosku. Nah, kurang lebih seperti inilah bosku. Si umpannya ada di dalamnya sana. Oke, mantap. Langsung aja kita cemplungkan ke air. Oke bosku, jadi inilah spot pertama kita. Oke, langsung kita cemplungkan ini perangkap udangnya. Oke, mantap. Kita tenggelamkan di sini bosku. Oke bosku, kurang lebih seperti ini bosku, cukup mudah dan simpel. Oke, lanjut kita pasang-pasang dulu bosku. Oke, mantap. Oke bosku, ini perangkap sudah kita pasang semua bosku. Sekarang kita tinggal pulang dulu, besok pagi kita lihat. Dan sekarang sudah mau maghrib bosku, jadi kita tinggal dulu. Oke, mantap. Nah bosku, sekarang ini sudah pagi hari bosku, saatnya kita lihat perangkap udang yang kemarin saya pasang bosku. Ini pagi yang cukup segar ini udaranya bosku, cukup cerah juga cuacanya. Saatnya kita lihat perangkap udang yang kita pasang kemarin. Dan itu di sana juga ada orang yang lagi casting bosku. Nah itu. Oke, langsung aja kita lihat perangkap yang kita pasang kemarin bosku. Dan inilah perangkap pertama kita. Kita coba angkat bosku. Semoga aja dapat udang banyak bosku. Ring. Oke. Mantap. Dapat apa tidak ini bosku? Oke bosku, ternyata dapat banyak banget bosku. Ini satu perangkap aja dapat sebanyak ini bosku. Oke, kita coba tuang dulu bosku. Oke bosku, kita tuang dulu seberapa banyak ini satu perangkap.
Oke bosku, inilah hasil saya bosku. Ini satu perangkap dapat udang udah segini banyaknya bosku. Sekarang kita coba perangkap yang lain bosku. Oke lanjut. Ini perangkap kedua kita bosku. Coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Aqua kecil bosku. Eh mantap, ini sudah dapat bosku, cuma sedikit ini. Oke, langsung lanjut lagi aja bosku, kita tuang-tuangnya nanti aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita nyebur bosku. Ini perangkap ketiga kita. Oke bosku, dapat juga bosku, cuman nggak sebanyak yang pertama bosku. Kita taruh di atas dulu. Oke, lanjut aja bosku, perangkap yang keempat. Oke. Lihat ini bosku, satu perangkap segini banyaknya dapatnya bosku. Ini satu perangkap hampir setengah kilo bosku dapatnya. Mantap sekali ini. Udang semua ini bosku. Oke, lanjut kita tuang-tuang dulu bosku. Mantap. Nah, ini perangkap kita yang keempat bosku. Banyak pasirnya bosku. Oke, lumayan juga bosku ini. Ada cuyunya juga di dalamnya. Oke, lanjut aja bosku. Oke bosku, dan inilah perangkap yang terakhir bosku. Kita coba angkat aja langsung. Oke, dapat juga bosku, lumayan. Nah, kita ke pinggir, kita tuang-tuang dulu bosku. Oke mantap. Nah oke bosku, ini perangkap kita udah kita angkat semua bosku, tinggal kita tuang-tuang aja udangnya, nanti kita lihat seberapa banyak hasil yang saya dapatkan. Oke, kita tuang dulu bosku. Mantap. Oke bosku, alhamdulillah bosku, kita sudah tuang semua dan inilah hasil kita hari ini bosku. Kita dapat segini banyak bosku, padahal cuman jebakan berapa aja ini. Hasilnya sangat melimpah bosku. Nah cuman minusnya kalau jebakan kayak gini ya ini bosku, di udang ini banyak yang mati bosku. Ini udah mati semua bosku, dan ini udah kita pilih-pilih, dan ini udang yang masih hidup cuman segini bosku, dari segini banyaknya. Tapi ya oke lah bosku, gak apa-apa, yang penting kita dapat hasil yang cukup banyak bosku. Ini hasilnya cukup melimpah. Oke mantap bosku. Ini besar-besar banget bosku ini. Nah, ini yang masih hidup semua bosku. Oke silahkan dicoba bosku. Cuman dengan modal botol bekas kayak gini kita bisa dapat udang yang sebanyak ini bosku. Oke mantap, cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.